Polemik alih fungsi Taman Ria Senayan masih berlanjut. Namun, Pemprov DKI optimistis lahan Taman Ria Senayan akan menjadi area terbuka hijau. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pun mengatakan perlu ada peninjauan kembali terkait konsep renovasi Taman Ria Senayan. Seperti diketahui, Taman Ria Senayan disebutkan akan beralih fungsi seiring masuknya pihak swasta yang mengambil alih pengelolaannya. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung, Pemprov DKI Jakarta harus merelakan izin yang terlanjur diberikan kepada PT Ariel Bimola Laguna Perkasa untuk mendirikan bangunan komersil di kawasan tersebut. Belum, masih dalam kajian, karena kalau mau mengajukan PK itu harus ada novum yang baru dan kita belum